إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة subuh Masjid Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah yang telah memberikan banyak karunia nikmat kepada kita sekalian. Terutama adalah nikmat iman dan juga nikmat sunnah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menjaga, merawat dan meningkatkan iman kita dan juga meningkatkan tamassuk berpegang teguh kita kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang luas. Allah Subhanahu wa taala di antara wujud rububiyahnya yaitu kekhususan dalam berbuat. Allah SWT adalah Maha memberikan ampunan. Allah SWT Maha memberikan ampunan. Dan dengan penuh kasih sayang, penuh rahmatnya, Allah SWT mengajak hambanya untuk senantiasa bertaubat kepada Allah. Untuk bersegera meraih ampunan dari Allah. Maka dalam gugusan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran 133 sampai dengan 136 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad darai
wal kadhimina al ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wasari'u ay al-musara'ah ila syai'i al-mubadarah ilaihi biduni tawanin wala tarahin. Wasari'u, bersegera. Dan di antara konsep ihsan atau unsur agar kita mencapai ihsan yang sempurna, mencapai amal soleh yang bernilai ihsan yang optimal, di antaranya adalah al-musara'ah. Ada 4 unsur utama. 2 diantaranya adalah menjadi syarat diterimanya amal soleh tersebut, yaitu ikhlas dan mutaba'ah atau ittiba'. Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 2 yang lain adalah syarat sempurnanya amal itu. Yang pertama adalah al-akhdhu biquwwah. Jadi bagaimana melakukan amal soleh itu dengan optimal? Potensi apa yang dimiliki dikerahkan untuk mengoptimalkan amal soleh kita. Potensi ilmu, kerahkan ilmunya. Potensi harta, kerahkan hartanya. Potensi tenaga, kerahkan tenaganya. Jadi setiap potensi-potensi yang ada dikerahkan untuk apa? Mencapai optimalisasi amal soleh. Nah, kemudian yang keempat atau 2 syarat yang kedua tadi, yaitu al-musara'ah, bersegera. Wasari'u, bersegera. Maka di antara penjelasan para mufassir, ay al-musara'ah ila taubah bitarkiz dzunub wa kathratil istighfar. Jadi bersegera untuk bertaubat kepada Allah. At-taubah ay al ar-ruju' ilallah. Jadi kembali kepada Allah. Yang tadinya bermaksiat kemudian kembali kepada Allah untuk berbuat taat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan ini merupakan 3 adab utama di dalam Islam. Adab yang pertama adalah ittaqillaha haitsu ma kunt.
Bertakwalah anda kepada Allah dimanapun anda berada, apakah di rumah, di luar rumah, apakah sedang mukim atau sedang safar, di tengah keramaian orang atau ketika sendiri, maka senantiasa menjaga ketakwaan, takut kepada Allah. Takwa berarti menjadikan wiqayah antara dirinya dengan sesuatu yang ditakuti. Yang ditakuti adalah azab Allah, kemudian siksa dan hukuman Allah SWT atas maksiat yang dilakukan. Sehingga apa? Kita mengupayakan wiqayah itu berupa ketaatan kepada Allah. Kita sholat, itu adalah wiqayah. Kita meninggalkan maksiat, itu adalah wiqayah, sebagai bentuk takwa. Kemudian adab yang kedua adalah wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini adab diri kita terhadap pribadi kita. Ketika berbuat keburukan, maka apa? Wa atsbi' as-sayyi'ah al-hasanah. Iringi, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya nanti perbuatan baik itu akan menghapus keburukan. Yaitu diantaranya adalah dengan bertaubat. Maka dalam ayat ini wasari'u, bersegera, al-mubadarah, sabiqu, ibadiru, segera. Untuk apa? Meraih maghfirah Allah. Maka kemudian akhlak yang berikutnya adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yaitu akhlak kita kepada orang lain dengan akhlak yang mulia. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi bersegera menuju ampunan Allah, yaitu dengan bertaubat, kembali kepada Allah. Yang belum sholat kemudian sholat, yang sudah sholat tingkatkan kualitas sholatnya, tingkatkan kualitas, dan apabila kemudian mampu tingkatkan kuantitasnya dalam melakukan sholat-sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu nanti akan berfungsi untuk menempel kekurangan-kekurangan yang ada di sholat-sholat wajib, sholat-sholat fardu. Sehingga menjemput ampunan Allah adalah dengan apa? Dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, melakukan segala bentuk perintah-perintah Allah. Maka konsep hidup kita adalah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguh salatku, nusukku atau ibadah kurbanku, wa mahyaya kehidupanku, proses kehidupan, wa mamati bahkan sampai wafat saya, lillahi rabbil alamin, itu diperuntukkan hanya kepada Allah. Allah siapa itu? Rabb semesta alam. Nanti ada kaitannya dengan ini, ya, dengan ayat tersebut. Ya. Jadi inna salati, sungguh salatku, wa nusuki,
dan juga ibadah kurbanku. Ketika sesuatu amal soleh atau ibadah disebutkan secara khusus, maka ibadah tersebut memiliki keutamaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan pertama adalah salat. Kemudian yang berikutnya adalah kurban. Salat adalah bagaimana mengoptimalkan jawarih kita, anggota badan kita. Bagaimana mengoptimalkan kalbu kita, yaitu hati kita. Dan bagaimana mengoptimalkan lisan kita. Untuk apa? Untuk ketundukan kepada Allah. Karena nanti dalam ibadah sholat itu, disitulah terdapat satu kondisi di mana seseorang berada paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Sujud ada di mana, Pak? Rutinitas adalah ada di salat. Rutinitas adalah ada di salat. Walaupun nanti ada sujud syukur, ada sujud tilawah, ya, sujud sajadah, ya. Jadi disebutkan secara khusus seperti itu adalah menunjukkan keutamaan. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan yang pertama kali nanti akan dihisab di akhirat kelak, yang hubungannya antara hamba dengan Allah adalah ibadah sholatnya. Nah, ini sholat ini penting banget. Jadi kalau sholatnya baik, maka ibadah-ibadah yang lain akan dinilai baik di sisi Allah. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya buruk, sholatnya jelek, bahkan digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang sholat puluhan tahun tapi tidak mendapat apa-apa. Karena diantaranya adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan, yaitu tidak tumakninah. Mungkin rukuknya tumakninah, tapi kemudian sujudnya tidak. Sujudnya tumakninah, rukuknya tidak, iktidalnya tidak. Karena tumakninah adalah di setiap rukun-rukun salat itu tumakninah. Apa tumakninah itu? Idkhalus sakinah fin nafs. Tumakninah itu bagaimana idkhalus sakinah, bagaimana memasukkan adanya ketenangan fin nafs dalam jiwa. Jadi kalau salatnya cepat sekali, susah untuk tercipta tumakninah. Bagaimana ketika sholat itu, masya Allah, digambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rukuknya itu bisa sepanjang berdirinya. Ketika membaca tilawah Al-Fatihah dengan surah-surah yang ada yang dibaca oleh beliau, bagaimana sujudnya sepanjang rukuknya, bagaimana duduk di antara dua sujudnya pun panjang. Kenapa? Dalam rangka untuk idkhalus sakinah, untuk memasukkan adanya ketenangan, masya Allah. Sehingga nanti salat kita itu ketika menjaga rukun, ketika menjaga syarat, ketika menjaga kewajibannya, ketika menjaga sunnah-sunnahnya, maka apa? Akan berdampak positif. Inna salatah tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu akan berfungsi bagi pribadi-pribadi yang melakukan salat dengan baik
yaitu akan mencegah orang tersebut berbuat fahsya wal munkar, berbuat keji, berbuat dosa besar. Al-fahsya ay az-zina, ya, itu berbuat zina dan lain sebagainya. Wal munkar, dan berbuat segala sesuatu yang diingkari oleh syariat. Nah, sehingga salat ini memiliki urgensi yang tinggi. Maka inna salati wa nusuki disebutkan secara khusus. Kemudian kurban, ya. Karena tadi salat itu adalah bagaimana mengoptimalkan jawari kita, takbir kita, ya, takbir Allahu Akbar sambil mengangkat tangan misalnya. Bagaimana mengangkat tangannya? Dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana untuk meraih maghfirah dari Allah? Contoh Rasulullah itu. Pelajari bagaimana salatnya Rasulullah SAW. Ya, tentunya bagaimana optimalisasi kita, ya. Dicontohkan oleh beliau bagaimana ketika takbir dihadapkan telapak tangannya ke kiblat, kemudian bisa setinggi pundak atau setinggi daun telinga kita, ya. Dan diantara hikmah yang bisa diambil dari pandemi ini, adanya sholat berjarak seperti ini, kita bisa mengoptimalkan gerakan sholat kita. Ketika kita sholatnya rapat, kita nggak bisa kemudian membentangkan tangan kita dengan optimal, karena kita memperhatikan kanan kiri jamaah yang ada di samping kita. Tapi ketika seperti ini, ambil hikmahnya, manfaatkan. Nah, inilah sifat seorang yang beriman, bagaimana memanfaatkan setiap kejadian, setiap kondisi untuk apa? Meraih maghfirah Allah. Jadi bagaimana kita meletakkan tangannya, kemudian kita mencoba untuk mencontoh Rasulullah SAW, itu adalah sebagai apa? Dalam rangka untuk meraih maghfirah Allah. Dengan apa? Dengan ketaatan kita. Karena selama kita melakukan itu, Allah berikan maghfirah, Allah berikan limpahan pahala. Karena ketaatan-ketaatan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Berbuat sekecil apapun pasti akan melihat hasilnya. Berbuat keburukan sekecil apapun pasti melihat hasilnya. Maka Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam menjelaskan ayat yang tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dua ibadah tadi, salat dan kurban, ya, ini sebagai barometer keikhlasan seseorang, sehingga ketika salat kurban yang dilakukan ini ikhlas, maka apa? Untuk beramal yang lain akan mudah untuk bernilai ikhlas. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adapun kurban ini apa? Potensi maliyah kita, potensi harta kita, yang hartanya sebetulnya tidak berlebih pun berusaha untuk bagaimana menabung agar di tahun ketika diselenggarakannya Idul Adha, diselenggarakannya penyembelihan hewan kurban, dia bisa menyumbangkan harta terbaik yang dia kumpulkan selama satu tahun untuk apa? Untuk taqarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini tidak sedikit, banyak yang kemudian sudah mengupayakan itu. Sebagai apa? Sebagai sarana untuk meningkatkan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, untuk meraih maghfirah Allah, ampunan dari Allah.
Karena setiap tetesan-tetesan darah kurban itu bernilai pahala insya Allah. Dan seiring dengan itu bernilai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Nah, kaitannya dengan ayat yang tadi juga, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi di situ ada dua konsep tauhid yang secara jelas terlihat. Lillahi berarti apa? Bagi Allah. Allah zat yang disembah. Di situ ada konsep uluhiyah. Bagaimana kita mengesakan Allah dalam setiap ibadah kita. Bahkan dalam setiap langkah kehidupan dan sampai dengan mati kita. Maka di situ diakhiri dengan mahya wa mamat. Jadi enggak cuma sholat sama kurban saja itu yang lillah. Tapi kerja kita di kantor itu juga lillah. Bagaimana kerjanya itu benar-benar optimal. Dan diniatkan untuk apa? Untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya bagi para suami tentunya apa? Untuk menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga. Nah, jangan sampai kemudian yang disuapkan kepada istri, yang disuapkan kepada anak itu adalah dari hasil yang haram. Sehingga dalam proses bekerja pun apa? Lillah. Maka di situ mahya, mahya itu proses kehidupan. Nah, proses kehidupan ini kan luas. Selama kita hidup, ya disitulah kita mencoba untuk lillah. Masa pandemi kita mencoba untuk olahraga biar menjaga imunitas. Menjaga imunitas lillah. Untuk apa? Ketika imunitas terjaga, fisik kita sehat, kita bisa apa? Beribadah kepada Allah dengan optimal. Niatkan itu. Kemudian makan pun tidak cuma sekedar makan, bagaimana makannya itu sesuai adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga makannya itu diniatkan apa? Agar fisiknya kuat. Untuk sholat lebih tenang. Lebih optimal lagi. Kenapa ketika seseorang dalam keadaan sakit tentunya berdiri pun susah, pusing dan lain sebagainya. Rukuk juga terbatas ya, apalagi sujud ya. Walaupun dengan rahmat Allah ketika orang tersebut sudah memiliki kebiasaan, memiliki amalan-amalan yang sebelumnya sudah dilakukan, maka ketika dalam keadaan uzur, orang tersebut tetap mendapatkan pahalanya walaupun tidak seoptimal dalam melakukannya sebagaimana sebelumnya. Biasa sholat jamaah di masjid, kadarullah sakit harus di rumah, insya Allah masih dapat nilai pahala jamaah. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupannya. Masya Allah, ini adalah rahmat dari Allah. Maka ciptakan kebiasaan-kebiasaan baik. Sehingga ketika kita terhalang untuk melakukan itu, kita tetap hadirkan niat. Di sinilah pentingnya ihdharun niyah, menghadirkan niat. Biasa berinfak, qadarullah enggak bawa uang pada saat itu, niatkan saya kepengin berinfak, insyaallah nanti berinfak. Dapat pahalanya sih Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan menuju peperangan ya, itu berkata kepada para sahabat ya, sungguh di antara kita ya ada orang yang tidak ikut tapi mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang ikut. Masya Allah. Ya, sahabat yang lain kan heran, loh kok bisa ya Rasulullah? Iya, karena mereka uzur. Karena mereka uzur untuk ikut. Dan uzurnya adalah uzur syar'i, ditolerir oleh syariat.
Masya Allah. Maka wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Dan konsep tauhid yang berikutnya adalah rububiyah mir apa? Rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Jadi ketika salat, ketika berkurban itu lillah, dalam menjalani kehidupan sampai dengan mati pun nanti kita lillah. Nah, lillah ini untuk apa? Rabbil alamin. Jadi yang berhak untuk disembah satu-satunya adalah Rabb semesta alam. Maka dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Itu perintah pertama kali dalam apa? Dalam Al-Qur'an untuk apa? Menyembah hanya kepada Allah. Nah, siapa yang berhak disembah? Rabb. Siapa Rabb itu? Yang Maha Mencipta. Siapa Rabb itu? Yang Maha Memiliki. Siapa Rabb itu? Yang Maha Mengatur. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di situ ada sangkut pautnya, ya. Yang menetapkan hidup Allah, ya. Yang menciptakan hidup Allah. Loh, hidup emang makhluk? Iya. Kehidupan itu makhluk. Kematian itu makhluk Allah. Maka dalam surah Al-Mulk, ya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan al-maut yaitu kematian, al-hayah yaitu kehidupan, ya. Mati dan hidup itu adalah makhluk Allah. Sama dengan kita makhluk Allah, ciptaan Allah. Nah, maka ketika kita menjalankan al-haya sampai dengan mati kita, itu adalah lillahi rabbil alamin. Nah, bagaimana dengan wasari'u ila maghfirati min rabbikum? Bersegera menuju ampunan Allah, ya. Bersegera menuju ampunan mir rabbikum, dari Rabb kalian. Di sini ada konsep rububiyah lagi. Kenapa? Karena ini merupakan perbuatan Allah, khusus perbuatan Allah ini memberikan ampunan. Karena Allah SWT adalah Al-Ghafur, yaitu yang Maha memberikan ampunan. Apa itu maghfirah? Apa maghfirah, Pak? Helm untuk berperang, ya, helm besi yang untuk berperang ini, pokoknya yang untuk apa, pelindung kepala itu, itu namanya mighfar. Namanya mighfar. Sama asal katanya sama ghafara. Nah, mighfar ini isim alat. Jadi kata benda yang menunjukkan alat. Sama ini pintu. Pintu itu ada kunci. Kunci itu namanya miftah. Itu dari kata fataha. Miftahun itu isim alat, ya. Jadi kata benda yang menunjukkan alat, ya. Alat untuk apa miftah itu? Untuk fataha, untuk buka, ya. Nah, mighfar itu adalah alat yang dipakai untuk menutup kepala, dan seringnya terbuat dari lapisan besi atau baja. Untuk apa? Melindungi kepala dari benturan pedang atau hunusan tombak atau anak panah. Jadi kepala itu dengan dilindungi dengan helm, helm besi. Nah, kalau naik motor, ya mighfarnya ya helm plastik. Nah, mighfar itu adalah menutup. Sehingga maghfirah, maghfirah itu diantara maknanya adalah menutup. Jadi ketika Allah memberikan maghfirah, maka apa? Satrul dzunub. Ya. Al-maghfirah ay satrul dzunub wa tajawuz anha. Adamul mu'akhadah. Jadi ada dua unsur utama.
Yang pertama adalah satru dzunub. Jadi ketika Allah memberikan maghfirah kepada kita, kita itu ditutup aib-aib kita. Dosa-dosa kita ditutup oleh Allah. Sehingga ketika kita berbuat maksiat, kemudian maksiat itu tidak diketahui oleh orang lain, jangan kemudian diiklankan, jangan kemudian diekspos ke orang lain. Tapi apa? Segera mohon ampun kepada Allah. Mohon untuk ditutup aibnya. Karena kalau dibuka aib masing-masing kita, ya, dan itu berupa bau yang sangat busuk, ya, misalkan ditampakkan seperti itu, tidak ada orang yang berani mendekat kepada kita. Saking banyaknya kesalahan, saking banyaknya perbuatan dosa yang kita lakukan, baik dosa kecil, ya, apalagi dosa besar, na'udzubillah. Maka potensi untuk berbuat dosa ini sebetulnya pada diri kita itu sudah ada potensi dasar. Maka Allah SWT menganugerahkan kepada setiap manusia itu ada yang namanya khodam. Ada yang namanya khodam. Khodam itu ada yang dari jin, ada yang dari malaikat. Ketika Rasulullah SAW menjemputkan seperti ini, para sahabat bertanya, apakah anda juga ada khodamnya? Apakah anda itu ada, bukan khodam, maaf, qarin. Qarin, ya, bukan khodam. Khodam beda lagi. Kalau khodam itu biasanya dari amalan, ya, dari amalan-amalan tertentu, ya, kemudian datang khodam, itu jin panggilan, ya. Dan ini nanti akan ujung-ujungnya bisa menyesatkan. Ya, ya, sedikit-sedikit nanti akan menyimpangkan. Karena nanti apa? Tawakalnya akan kepada khodam itu jadinya. Nah, pada diri setiap manusia ada qarin. Ada jin, ada malaikat. Nah, potensi buruk yang membisikkan keburukan-keburukan, ya, pada diri manusia itu adalah potensi negatif yang berasal dari qarin jin. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, ya, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan tidaklah qarin jin menyuruh kecuali kepada keburukan sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya. Tidaklah qarin jin itu menyuruh memberikan was-was kepada manusia. Karena setiap manusia ada qarinnya. Maka apa? Kecuali apa yang dibisikkan itu berupa keburukan. Terlebih kemudian ada setan yang dari luar. Baik setan dari manusia maupun setan dari jin. Nah, sehingga bersinergi di situ. Ya. Bersinergi. Maka wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Ya. Bersegera. Jangan nunggu-nunggu nanti. Untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dari potensi yang ada tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan di situ. Qulu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Jadi setiap anak cucu Adam itu khata'un. Di situ menggunakan sighah mubalaghah. Ya, sighah mubalaghah itu memang untuk menunjukkan apa? Seringnya atau berlebih. Khata'un. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan apa? Allah adalah ghaffar. Ghaffar adalah maha-maha memberikan ampunan. Ya. Sejahat apapun orang tersebut ketika bertobat, Allah senang dengan itu. Allah berikan ampunan.
maka ghaffar. Nah ini kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam khata'un, yaitu potensi berbuat kesalahan. Potensi salah berucap, salah bersikap, salah berbuat, ya. Potensi sekali, ya. Kenapa? Karena ada potensi dasar yang diberikan oleh Allah SWT sebagai ujian bagi hamba atau bagi setiap hamba, yaitu adanya qarin jin tadi. Nah, kalau qarin jin ini kemudian lebih didominasi atau lebih diberikan asupan-asupan, maka apa? Potensi keburukan orang tersebut mendominasi dibandingkan kebaikannya. Dahsyat ini. Allahu Akbar. Nah, potensi buruk ini atau potensi, dua potensi ini sangat dipengaruhi tiga hal paling tidak. Yang pertama adalah bagaimana adab orang tersebut kepada diri sendiri. Jiwanya baik atau tidak? Kalau dia memiliki jiwa yang baik, pada dasarnya dia memiliki jiwa yang baik, maka ini tinggal kemudian faktor eksternal yang bisa atau yang memiliki peranan juga untuk bisa mengembangkan. Maka dua faktor eksternal, yaitu yang pertama adalah teman dekat. Kalau teman dekatnya baik, maka potensi kebaikan itu bisa berkembang. Kemudian yang kedua adalah lingkungan yang baik. Kalau lingkungannya baik, maka setidaknya magnet kebaikan itu akan apa? Akan terasa. Medan magnetnya itu akan terasa oleh orang tersebut karena berupa kebaikan. Sehingga teman dekat dengan lingkungan ini penting sekali untuk diperhatikan. Bahkan ada pepatah Arab, ya, kata bijak, al-jaru qobladdar. Al-jaru qobladdar. Lihat dulu tetangga sebelum rumah. Rumahnya bagus, tapi coba lihat tetangganya baik tidak. Rajin ibadah atau tidak. Khawatirnya ketika rumahnya baik di situ, tapi tetangganya tidak bagus dari aspek keimanan dan ibadahnya, bisa-bisa kita ikut-ikutan seperti itu. Karena lambat laun pasti kita akan terpengaruh hati kita. Perasaan kita akan terpengaruh, enggak enak masa ke masjid sendiri. Ya, tetangga juga enggak ada yang ke masjid misalkan. Lambat laun akan runtuh itu. Kenapa? Karena tetangga tidak baik. Tapi kalau tetangganya baik, Masya Allah, kita akan lebih termotivasi lagi. Ibaratnya ada apa? Ada sinergi positif di situ. Maka dalam sebuah syair, ya, innamat tuyuru ala ashkaliha taqa'u. Burung-burung itu bersama dengan yang sejenisnya lah kemudian dia akan hinggap. Jadi kalau hati kita baik, tapi lingkungannya di situ tidak baik, lama-lama nanti kita agar bisa berkomunitas dengan orang tersebut, hati kita akan menyesuaikan, enggak baik juga jadinya. Kalau kita enggak memiliki daya pengaruh untuk merubah, enggak memiliki kekuatan itu, enggak memiliki efek positif kepada orang lain, justru malah kita yang dipengaruhi. Na'udzubillah min dzalik. Maka disinilah pentingnya teman yang baik dan lingkungan yang baik. Rasulullah SAW menyebutkan ar-rajulu, atau dalam riwayat yang lain, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Jadi kalau lihat seseorang, lihat tuh temannya, teman dekatnya siapa, ya. Kalau teman dekatnya baik, insyaallah anak itu baik, orang itu baik. Kalau teman dekatnya tidak baik, bisa jadi dia juga enggak jauh beda dengan teman dekatnya. Subhanallah. Ini bagus juga nanti ditinjau dari aspek medis, ya, atau psikologi, ya.
karena ini memiliki daya daya kaitan yang kuat. Karena Islam itu mencakup itu semua, akan mencakup itu semua. Bahkan nanti ketika pembahasan unsur-unsur yang menyusun tubuh kita, itu ketika kita mengkonsumsi makanan, ada sebagian yang diserap tubuh, tapi tidak sedikit juga yang kemudian jadi ampas karena enggak manfaat. Nah, konsep di surga nanti, setiap apa yang kita makan, setiap apa yang kita minum, itu manfaat semua bagi tubuh, baik semua. Jadi adanya kesesuaian, ya, saya enggak bisa mengistilahkan secara medisnya apa, tapi intinya seperti itu. Karena di dunia ini terkadang ada yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kondisi fisik kita, ya. Dan disitulah sebetulnya ada peranan berkah. Sama-sama makan gorengan, bisa jadi gorengan yang dimakan oleh si fulan menjadi berkah tenaga, ya, kalori dan lain sebagainya, berkah karena kondisinya siap. Tapi pada kondisi orang yang lain bisa jadi kolesterol dan lain sebagainya. Karena kondisinya tidak siap. Tapi ketika di surga semuanya itu manfaat. Maka kentut pun, sampai kentut pun enggak ada di surga. Apalagi BAK, BAB, tidak ada di surga. Saking apa? Semua apa yang dikonsumsi itu manfaat semuanya. Semuanya bermanfaat bagi fisik. Maka kemudian Allah SWT, Rasulullah SAW menyebutkan kekuatan laki-laki di surga nanti 100 kali lipat. Karena unsur pembentuk fisiknya itu semuanya bagus, penuh dengan nutrisi, ya. Halal sudah tidak lagi ditanyakan. Bahkan khamr, ya, kualitas khamr yang ada di surga itu sudah bernilai halal di sana. Karena khamr khusus, ya, sebagai sajian penduduk surga, masya Allah. Jadi kalau kemudian konsep surgawi itu diterapkan, ya paling nggak berapa persennya di dunia ini masya Allah, itu sangat berdampak positif sekali dalam kehidupan kita. Kita menjaga makanan, ya, di surga makanannya halal toyib. Ah, coba di dunia kita jaga tuh yang halal dan toyib. Kalau sudah nggak cocok makan pedes-pedes, ya pedes-pedes dihindarilah. Misalkan yang goreng-gorengan dikurangi, ya. Maka disinilah kemudian muncul ide-ide terkait dengan bagaimana memanfaatkan alam, karena alam ini adalah diantaranya kita. Maka dalam syarah usulus salasah, ya, disebutkan seluruh yang ada di jagat raya ini disebut alam kecuali Allah. Jadi unsur pembentuk alam ini diantaranya manusia. Dan diantara keajaiban Allah SWT menciptakan babi, itu karena dalam babi itu terdapat patogen-patogen yang untuk apa? Untuk menciptakan keseimbangan dalam bumi ini. Maka enggak boleh dimakan. Dalam Islam enggak boleh dimakan itu. Karena unsur patogen nanti lebih dijelaskan oleh dokter ini, masya Allah. Ya, ada patogen atau ada bakteri baik dan lain sebagainya, masya Allah. Maka nanti akan muncul probiotik dan lain sebagainya. Itu bagaimana konsep keseimbangan bakteri-bakteri yang ada, termasuk corona juga. Bagaimana kita meningkatkan imun itu? Ya, mas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Karena ini pembahasannya bisa luas sekali. Bagaimana kita ketika makan itu mendapatkan ampunan Allah.
Bagaimana ketika kita minum mendapatkan ampunan Allah? Masya Allah. Kita minum jangan sampai ditiup, Pak. Kita makan jangan sampai ditiup. Kenapa? Meniup makanan dan minuman itu termasuk yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Loh, Pak, kan panas. Yang disuapin masih kecil. Ya sabar. Dikipasin aja pakai apa? Yang enggak boleh kan meniup, dikipasin boleh. Kipasinlah, bawa kipas dari bambu atau apa ya, kipasin. Karena ternyata ketika ditinjau dari aspek kesehatan, yang tadinya airnya bagus, penuh dengan mineral, ditiup ke situ, itu menjadi apa itu? Kan yang kalau tiupan itu kan CO2 kalau enggak salah ya. CO2 gabung dengan H2O. Jadi ya, keruh di situ ketika dicek secara ilmiah. Sehingga ketika diminum, yowis, jadi ya dalam tanda kutip itu racun-racun lah. Walaupun kita enggak sadar itu. Minum kopi ya, ditiup ya, minum teh panas ditiup. Itu sebenarnya dalam Islam itu bagaimana mencegah mudarat itu. Agar apa? Agar bisa meraih manfaat. Itu kan sepele-sepele, tapi bagaimana yang sepele itu kelihatannya sepele bisa untuk meraih maghfirah Allah. Sehingga ketika kita nanti mendapatkan maghfirah dari Allah, anugerah yang kedua dicapai. Apa itu? Jannah. Surga Allah. Karena nanti ketika di mahkamah Allah, Allah berkehendak untuk menghukum hambanya yang harus dilebur dulu di neraka, maka sampai dengan dosa-dosa itu bersih, baru kemudian dientas masuk surga. Tapi ada sebagian hamba yang kemudian diampuni oleh Allah, diberikan maghfirah oleh Allah, sehingga apa? Tidak perlu dibakar dulu di neraka, langsung masuk ke dalam surga setelah melewati mahkamah Allah, setelah dihisab oleh Allah. Dan dalam hisab itu ada dua makna. Yang pertama adalah dilihat catatan, semua catatan riwayat kehidupan dibuka. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah setelah al-arad, yaitu diperlihatkan catatan-catatan itu, maka tadi masya Allah dibaca oleh imam kita ya, Ustaz Sobar, dalam surah Al-Qiyamah ya, ada ashabul yamin wa ashabus shimal. Ya. Ada ahli kanan, ada ahli kiri. Kita mau pilih yang mana? Ya, ahli kanan jelas adalah ahli surga. Ahli shimal ya condongnya nanti masuk ke neraka. Nah, ketika dibuka catatan-catatan itu dan sendirian itu, masih mending ketika di dunia. Ini sebagai sebuah miniatur yang ya untuk mempermudahlah, mempermudah memahami, bukan kemudian membandingkan atau menyamakan, tidak. Ketika seseorang sedang sidang skripsi, sidang tesis atau disertasi, masih mending keluarga masih ada yang ikut mendukung di belakang, memberikan doa. Tapi ketika di mahkamah Allah dihisab, dewek emplek Pak, sendirian di situ. Dan semuanya dikupas. Maka orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang zalim terkejut. Terkejut dengan catatan-catatan itu semua. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecil apalagi yang besar. Ya, kecuali dicatat, kecuali dihitung. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapatkan setiap apa yang diperbuat itu hadir semuanya, ditampakkan semuanya. Itu ketika dibuka-buka, dibuka semua catatannya, dibuka rekaman selama masa hidupnya. Maka kemudian baru yang lebih menegangkan lagi adalah al-munaqasyah. Itu setelah arad, nanti ketika kemudian dilanjutkan dan munaqasyah, yaitu ditanya oleh Allah SWT.
Maka ketika ada tiga golongan orang yang melakukan amalan utama, tapi kemudian dia yang pertama kali diseret ke neraka di atas mukanya. Kenapa? Karena enggak ikhlas. Karena tidak ikhlas. Yang menuntut ilmu, ya, ingin dikatakan alim. Yang membaca Quran, ingin dikatakan qari. Ya, yang berjihad, ingin dikatakan pemberani. Maka diperintahkan oleh Allah SWT kepada malaikat, seret orang-orang ini di atas mukanya. Ini muka kan lambang kehormatan. Tapi karena muka orang tersebut mencarinya bukan muka Allah, bukan wajhillah. Yang mereka cari adalah muka manusia ketika di dunia, maka apa? Diseret di atas mukanya sebagai bentuk kehinaan. Allahu Akbar. Nah, di sini maka wasari'u ila maghfirah. Ya, ketika mendapatkan ampunan dari Allah, maka pastilah kemudian Allah menganugerahkan surga sebagaimana dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bani Israel yang membunuh 100 orang, kemudian apa? Proses kebaikannya, wasari'u, bersegera dia, khawatir ajal segera menjemput. Dan memang qadarullah, kemudian Allah tetapkan dalam proses dia menuju ke tempat taubatnya, orang tersebut ditakdirkan wafat. Dan rahmat Allah di situ dijelaskan oleh para pensyarah hadis, satu jengkal ini, satu jengkal bedanya lebih dekat ke tempat mau bertobat, maka kemudian apa? Allah tetapkan dia termasuk penghuni surga. Allah Akbar. Dan dalam hadis yang lain disebutkan Allah sangat bahagia ketika ada hambanya yang mau bertobat, melebihi bahagianya seseorang yang mau mati di tengah padang pasir karena ditinggal kendaraan, dan ditinggal yang kendaraan itu ada semua perbekalan ada di situ. Ibaratnya ini orang ini udah putus asa lah, mati saja ini di sini. Karena mau balik ke rumah juga jauh, mau meneruskan perjalanan masih jauh juga, di tengah-tengah. Ini menggambarkan betapa gentingnya keadaan orang tersebut. Maka dalam keadaan seperti itu Allah masih memberikan rahmat, Allah memberikan kasih sayangnya. Apa itu? Di situ alhamdulillah masih ada pohon, satu pohon. Siang-siang, Pak, ini kalau nanti ditinjau lagi dari aspek biologi dan lain sebagainya, siang-siang itu kan kalau ada pohon, pohon itu mengeluarkan oksigen. Silir-silirlah dia capek, kemudian saking lelahnya Allah memberikan ngantuk kepada orang itu. Ngantuk di bawah pohon, silir-silir lah, paling nggak ada oksigen yang keluar dari situ. Tidur, tertidur, bangun tidur, baru membuka mata, di depannya onta dan semua perbekalannya sudah ada di situ. Betapa bahagianya orang tersebut. Kemudian apa? Mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Itu saking bahagianya. Jadi kecletot itu bicaranya, kepleset itu. Nah, bahagianya orang ini terkalahkan dengan bahagianya Allah ketika ada orang atau hambanya yang DP-DP minta taubat kepada Allah. Nah, disinilah luasnya maghfirah Allah. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, ya, lau ataitani bi qurabil ardi khotaya thumma laqaitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Seandainya Anda mendatangiku dengan sebesar bumi berupa dosa, berupa kesalahan, kemudian wafat dan tidak membawa dosa syirik di situ, sedikit pun tidak membawa dosa syirik, maka apa? La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Sungguh, ya, saya akan datang kepadamu dengan membawa sebesar bumi itu berupa ampunan. Masya Allah, ya, Allah memberikan ampunan. Maka wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, segera kita bertobat kepada Allah dengan menjalankan ketaatan-ketaatan dan berusaha seoptimal mungkin menjauhi maksiat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan nanti bagus
kita semua ya, jamaah sekalian, bisa membuka lagi tafsirnya dalam surah Ali Imran 133 sampai dengan 136 ya, Ali Imran 133 sampai 136. Nanti coba sambil ditadaburi lagi ya, tadaburi lagi. Masya Allah, betapa maha memberi ampun Allah SWT kepada hamba-hambanya yang bertobat. Baik, itu saja. Ini sudah masuk waktu syuruq ya. Mohon maaf ini, kalau sudah ini kadang asik ya. Saya cukupkan. Mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.